terkait dengan pengungkapan pencurian kendaraan bermotor. Pelakunya di sini dengan inisial MF, 25 tahun, kerjaan buruh, alamat Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang. Dari hasil pengungkapan ini ada 4 TKP yang berhasil kita ungkap. Kemudian kita sangkakan pasal 363 KUHP itu pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Parkir di rumah, dikunci stang. Ya, kuncinya nempel di sini. Oh, diparkir kuncinya ditempel. Dikasih namanya itu. STNK-nya ditaruh di sini. Enggak. Di bawah. Oh, jangan. Nanti kamu kunci udah taruh, STNK taruh di sini. Pengalaman ya. Hati-hati. Walaupun di rumah pun namanya pelaku kejahatan itu kan ada niat, ada kesempatan. Niatnya sudah mencari, terus dilihat ada kesempatan. Dipakai apa sehari-hari ini motor? Saya ngojek online, Pak. Ngojek online? Iya. Online itu apa? Enggak kuliah. Ngojek online. Ngojek online. KT yang mana nih? Oh, diganti sama ini? Kok pelaku udah ganti? Pelaku. Tapi nomor ininya, rangka nomor mesinnya sama? Sama, Pak. Sudah ya, cek ya. Oke, ya. Jadi saya ini, silahkan. Intinya pakai, dirawat, jangan sampai hilang. Oke? Okay? Nama saya Bagas Putra Pratama, umur 18 tahun. Pekerjaan saya ojol. Untuk Kapolres dan Kepolisian, semoga semakin maju, kinerjanya yang sekarang semakin baik. Beruntung ini baru mau seminggu lebih sudah dapat, nggak perlu nunggu lama jadinya. Jadi nggak perlu takut lagi,